Kabar duka datang dari grup musik Trio Macan, mantan personil Caca Sherly baru saja meninggal dunia sebelum Caca Sherly menjadi korban dalam kecelakaan yang terjadi di Tol Semarang Solo di kilometer 438 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Menurut informasi, jenazah dari saudara Caca rencananya akan dikebumikan di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemilik nama asli Yuseli Agus Stevi yang dikenal sebagai penyanyi dangdut yang pernah tergabung grup Trio Macan. Caca memiliki mimpi sebagai penyanyi sejak kecil. Dengan memiliki suara yang merdu dan paras yang cantik, impiannya pun terwujud. Wanita kelahiran Bondowoso 23 Januari 1991 ini memulai debutnya dengan bergabung di Trio Macan pada tahun 2011. Meski nama Caca besar karena nama Trio Macan, Caca pada akhirnya memutuskan untuk hengkang karena ingin bersolo karir. Setelah hengkang, ia juga diketahui pindah manajemen. Lagu dengan judul Bersamanya menjadi debut solo karir Caca. Selain itu, dia juga merilis lagu religi. Seperti artis kebanyakan, Caca juga aktif di dunia YouTube dengan channel yang dimilikinya bernama Caca Sherly Official. Caca kerap mengunggah video cover saat dia bernyanyi dengan gaya khasnya. Tak menunggu lama, postingan itu langsung dibanjiri ucapan duka dari rekan sejagat selebritis tanah air. Mereka sangat terkejut mendengar kematian Caca Sherly. Selamat jalan saudariku, semoga amal ibadahmu diterima di sisi Allah. Aduh cantiknya. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa? Tuh kan langsung gibah, jiwa-jiwa ngegibahnya langsung memuncak. Iya. Iya. Kenapa? Iya. Iya Allah, dia bunyi ternyata ya. Orang cantik kan cek mic begitu. Oh, gitu. Gimana? Iya Allah. Jangan mau jadi orang cantik, jangan. Iya, tapi cantik sih. Ini Aiko jadi... bukan? Aiko bukan, Kak? Ini Aiko. Ini yang sering ke rumahku tuh ya. Dibuka-buka ya. Makanan. Ya, aku kan jualan ketan. Ya, habisin. Terus habis gitu dia suka ngomong sendiri. Waduh. Itu ternyata dibuka ya. Dia bisa lihat makhluk astral. Orang. Makhluk tak kasat mata dia bisa lihat. Iya. Kira-kira siapa yang ada di sebelah Sophie Angel? Di sebelah Sophie Angel ada Bibi Kurnia. Loh, berarti dia makhluk astral tuh. Ada perang. Jangan mentang-mentang di sini ada Caca Sherly, Kak. Ya Allah, tuh kan. Ya Allah. Kita jadi ribut ini ya. Iya. Bener-bener ya. Tadi kalian bertiga ini sama Seruntil. Ya Allah. Seruni. Ya. Sama Seruni merasani aku ya. Enggak, kita ikut-ikutan doang. Enggak, aku ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan doang kok. Soalnya yang ngebuka omongan kan Kak Seruni ya. Iya. Aku itu mendengar lo, melisten. Melisten. Cucok banget emang ya. Artinya apa gue mbak? Kerungu. Kerungu. Astagfirullahaladzim. Anggun ya, tahan. Anggun, Astagfirullahaladzim. Mbak Caca. Saya disuruh ngapain di sini? Baru mau tanya saya. Iya. Terserah dia. Soalnya kita bingung ya, masuk dia malah langsung memperkenalkan host ini, harusnya kan dia yang kita perkenalkan. Iya bener, gitu. Hai. Aku kenalan ya, boleh ya? Iya boleh. Hai semua ya, yang ada di sana dari Sabang sampai Merauke. Kancaku apa kabar, I love you, mwah. Yang nonton di YouTube. Salah. Oh, YouTube ya? Udah ganti? Udah dari dulu. YouTube. Ada kancaku, fansnya aku itu, wah semua nonton. Tapi isinya keluarga aku aja. Enggak deh. Pokoknya I love you kancaku, I love you. Wih, kameranya oke guys. Iya dong guys. Keren ya. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dari chat yang kita bacain, ditunggu penampilannya. Ya udah langsung aja yuk. Lihat penampilan dari
Caca Fermi. Yeay, aku tepuk tangan sendiri. Yang belakang digoyang, kameramen bergoyang. Sekuat bakal ngerti, loro sing tak rasake cukup semene, rata teruske. Sewu siji sempurna apa yang laku muka. Tepuk tangannya mana?